cerita nikah, maaf ya, kalau lihat dari ini enggak kayunya lo ya, saya suanya menlasio, ini kayaknya ada mungkin sudah terjadi satu ikatan diam-diam, entah itu sudah tunangan atau sudah marriage. Dari shownya ya. Sio lo ya. Kok cocok sih? Gitu. Oh, aduh, tapi aku juga gak berani bilang ya. Jadi iya. Terjadi ikatan diam-diam. Diam-diam. Nah, kalau kita ngomongin Ayu Ting Ting, kita nggak akan lupa dengan sosok Syahir Sik. Bukan kayak begitu. Nah, Syahir Sik ini kan udah berapa tahun terakhir ini ngakunya sama aku jomblo. Ayunya akan menikah. Ah, siapa bilang? Kalau secara sio lo ya. Ini sudah ada. Oh, udah ada. Udah ada tanda kutip, saya enggak tahu yang atas apa yang bawah, enggak tahu. Yang enggak tahu yang tadi di atas sebut siapa? Oh. Yang sio. Oh, tapi kalau yang sio bawah kan itu tanda tanya juga. Oh, seperti tikus betina. Kalau yang cowoknya? Yang cowoknya dia secara karir bagus, tapi dia akan menghilang dari kembali ke negaranya. Kalau dia merantau, bukan hilang maksudnya. Hilang dalam tanda kutip, maksudnya mengarah ke maut, bukan. Dia bisa karena sesuatu, karena pemikiran, atau karena pertimbangan, atau orang tua, atau masalah yang pribadinya, dia harus kembali ke negara asalnya. Walaupun dia juga bisa kembali lagi, satu saat. Tapi dia belum akan menikah? Ah, siapa bilang? Kalau secara sio lo ya, ini sudah ada. Tanda kutip, saya nggak tahu yang atas apa yang bawah, nggak tahu. Yang nggak tahu yang tadi di atas sebut siapa? Oh. Yang sio. Oh, tapi kalau yang sio bawah kan itu tanda tanya juga. Oh, seperti itu, baiklah.